Halo guys, nah untuk video kali ini kita akan membuat rambut smoothing plus langsung diwarnain ya. Untuk langkah awalnya, setelah rambut kita cuci bersih, kita oleskan krim step 1 terlebih dahulu dan sisakan 3 cm dari akar. Karena kondisi rambut klien kita ini retouch, jadi bagian atasnya itu kita pakai seri yang resisten dulu ya. Oleskan sampai ke seluruh kepala. Nah, untuk ujung rambutnya baru kita oleskan krim step 1 yang seri sensitif. Pendiaman krim kurang lebih 20-25 menit aja ya. Setelah dibilas bersih rambutnya, kita keringkan 90% kering sebelum pencatokan. Catok rambut selapis demi selapis dengan suhu nggak usah terlalu panas, sekitaran 180 derajat Celcius. Setelah pencatokan selesai, baru kita oleskan krim pewarna rambutnya. Oleskan krim pewarna rambutnya tetap meninggalkan 3 cm dari akar ya guys ya. Oh ya, ini krim pewarna rambutnya kita tidak mencampurkan dengan step 2, hanya krim pewarna rambut langsung ke akar rambut kita oleskan ya. Kita oleskan dengan campuran oksidan hanya menggunakan 3% saja. Setelah itu baru kita oleskan ke akar dan pendiaman selama kurang lebih 35 menit.
Nah, inilah hasil smoothing warna kita. Bagaimana menurut kalian? Bagus kan? Uhuy!